Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas lagi sebuah aplikasi Gcam di HP Oppo A31. Alangkah baiknya kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, di sini untuk aplikasi Gcam di HP Oppo A31, dan untuk cara tes kamera 2 HP aktifnya, kalian bisa install aplikasi kamera tes compatible ya di Google Play Store. Oke, langsung aja install. Nama aplikasinya kamera tes compatible. Oke, lalu kita langsung aja buka untuk aplikasinya, dan kalian bisa ikutin langkah-langkah berikutnya. Untuk lanjutkan, lalu pilih oke ya. Lalu pilih start. Oke, di sini untuk aplikasi kamera tes compatible-nya sudah centang hijau semua ya. Untuk aplikasi Gcam-nya berarti sudah support ya, karena di sini untuk kamera 2 HP-nya sudah aktif ya, atau centang hijau semua. Oke, kita langsung aja buka aplikasi Gcam-nya, dan untuk cara download install aplikasi Gcam-nya kalian bisa download di link deskripsi ya. Oke, di sini untuk tampilan awalnya seperti ini untuk aplikasi kamera Google kamera di HP Oppo A31. Oke, kita coba aja langsung. Nanti untuk pemasangan config-nya kalian bisa simak video ini. Oke, di sini untuk hasil dari Gcam ini sangatlah bagus ya, dan untuk warna gak over saturation, untuk ketajamannya juga bagus, dan hasilnya sangatlah bagus ya dibandingkan dengan kamera bawaan ya. Oke, kita naik untuk cara pemasangan config-nya seperti ini. Kalian buka aplikasi Gcam, dan untuk perizinan kalian izinkan semua ya untuk mengakses ke perangkat kita. Oke, izinkan. Lalu kalian pilih tanda panah di atas ya. Oke, yang ini, lalu pilih setting atau gambar gear ini. Lalu scroll ke bawah, dan paling bawah ada pelajari lebih lanjut ya. Dan untuk enable mode nya kalian bisa aktifkan. Oke, kalau sudah diaktifkan kalian bisa kembali atau restart ulang ya untuk aplikasi Gcam nya oke, lalu pilih lagi setting atau gambar gear. Lalu scroll paling bawah ada tulisan mode configurator ya, pilih yang ini. Lalu save no XML ya, klik yang ini. Dan untuk namanya kalian bisa sesuai keinginan kalian aja untuk nama confignya, untuk membuat folder config ya. Oke, lalu kalian pilih kembali ya. Lalu pergi ke manager file atau pengelola berkas, lalu pilih internal. Lalu pilih file config yang sudah di-download ya, untuk link downloadnya ada di deskripsi. Lalu pindahkan ke file internal, file Gcam, file config 7. Dan pindah di sini ya. Oke, dan untuk config yang tadi kita simpan kalian bisa hapus saja. Lalu kita kembali dan buka untuk aplikasi Gcam-nya. Oke, kalian ketuk dua kali bagian ini, lalu pilih config yang tadi, lalu pilih update-nya.
Oke, di sini untuk aplikasi Gcam dan confignya sudah terpasang sempurna ya. Jadi untuk aplikasi Gcam-nya kalian bisa langsung aja gunakan karena sudah confignya sudah terpasang ya. Dan untuk hasilnya kalian bisa nilai aja sendiri, bisa lihat aja sendiri ya perbandingan antara Gcam sama kamera bawaan ya. Kalau menurut saya sangatlah bagus ya untuk Gcam ini di HP Oppo A31 ya. Dan untuk hasil-hasilnya kalian bisa lihat di akhir video ya. Oke, ini hanya sebagai contoh ya.